Serang bagian timur. Zona 2 ada di Kabupaten Guru, Kabupaten Guru Selatan, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Zona 3 berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, momentum deklarasi kampanye ini kita mengambil tema kampanye anti hoax, kemudian kampanye anti SARA, dan yang ketiga kampanye politik uang. Bahwa pemilihan itu adalah berlangsung umum, bebas dan rahasia. Orang Maluku itu orang yang suka baku liar, suka baku keling. Beta Berdaulat adalah bagian dari wujud kedaulatan rakyat dan bagian dari sebuah kebahagiaan, sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu, kami inginkan sebagai penyelenggara pemilihan, baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, maupun petugas PPDP dan petugas KPPS, untuk menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilihan, sehingga bertindak secara independen, profesional, mandiri dan terbuka. Kami menginginkan peserta pemilihan juga sama-sama membangun demokrasi yang sudah sangat baik ini. Jadi buatlah pilkada Maluku ini pilkada yang menyenangkan, jangan pilkada yang mengkhawatirkan. Karena sekali lagi, daulat itu esensinya adalah kebahagiaan.